ikan belakangan. Saya nasi aja enggak apa-apa, Bu. Sama sambal ya. Enak banget. Garam. Iya, garam. Satu lagi. Mesra banget nih di racikin. Ada banyak nih. Ini sambal di banyak. Udah ya? Udah ikannya udah. Ikannya udah. Wow. Mancing mania. Woi, Pom Sori, kok ente makannya jongkok, Pom Sori? Pantangan lagi nih, awas nih. Awas. Awas ngomong pantangan lagi. Bureni ada nggak bureni? Kan tadi kita pagi-pagi udah makan berdua. Iya lagi nggak tahu. Orang udah habis juga piring. Oh apa? Piring. Tadi kebanyakan sambel. Ini ikannya kali ya? Ini ikannya maknyus banget. Apalagi pakai kaki. Ini tadi ditangkap langsung dari pemancingan oleh para mancing mania mantap. Kita coba ya. Satu gigitan saja. Itu tadi udah berapa? Tunggu, ini tangkapannya siapa ini? Coba ya. Renyah banget. Pasti yang nangkep orangnya soleh. Ya ampun, ini maknyus banget. Langsung berada lawan ya? Winarno aja gitu-gitu banget. Ini Nurul Winarno. Ini masih ada itu daun singkong. Aduh, aku mau makan sedikit ya. Buren, tadi belum lanjut. Iya. Kita tadi jadi petani. Kita manjat, ngelewatin bukit, di sungai. Sampai efek palsunya Udah zikir ya? Gak ngerti bahasa Arab. Arif. Kayaknya lewat. Ada berani. Ada jamu. Oh. Kalau tidur juga enggak apa-apa, Bunda. Jamu yang mungkin dapat. Aku dia. Ya, lihat. Waktu dewasa.
pokoknya nggak usah dipotong, nunggu gua ambil aja. Eh, Farid, gua ambil ya, gue yang di korban kemarin, nyebelin banget ya bapak-bapak ini. Gomel ini sapinya nungguin gomel ini biar mati katanya enggak usah dipotong. Gomelin aja. Gomelin aja mati dia. Nyebelin banget. Langsung ini dia bunuh diri. Gomel itu awal cerita apa namanya kita ke Tol Cikampek ya, awal cerita itu tadi awal ya, terus ke sini Pak Mahmud ya nyasar ya. Nyasar itu nyasar makanya dan itu makanya single nggak ditukar sama Pak Arif. Kita tahu nggak khawatirnya luar biasa loh Pak Arif kalian nyasar kalian nyasar ke Cikampek sampai Mahdi gini apa kita putar balik. Nanti sama-sama khawatir. Tapi pas udah di jalan yang lurus, Pak Mahmud lagi ya. Sama khawatir. Amir mana kok Amir gak kelihatan? Ya iyalah gak kelihatan orang gelok mobil. Saya semua tuh cukup. Saya semua tuh cukup. Ya udah. Mulai. Korban banjir. Baik, sekarang kita sudah berkumpul di ruangan yang warna coklat, warnanya coklat ini. Kita akan melakukan transaksi tukar kado. Ini sudah ada. Oh ya, baik kita akan mendengarkan testimoni dari ketua RT kita. Serius. Kita berkumpul di Ciburial ini memang setelah kita mengalami injury time ya. Diundur, tapi alhamdulillah akhirnya kita kesampaian kumpul di sini. Semoga dengan ini ukhuwah kita semakin tambah erat, semakin tambah solid. Tidak hanya dalam keterikatan hati, juga dalam pekerjaan. Apalagi kita mau akreditasi, jadi harus saling membackup, saling membantu. Serius banget. Iya dong. Tadi bapak-bapak sudah lelah mencari nafkah. Mencari lauk. Sementara kami di sini menunggu dan berfoto-foto. Alhamdulillah foto kami sudah banyak. Nanti momennya kita tunggu dari semua acara adalah tukar kado. Ya, jadi yang tidak bawa diam. Jadi di sini teman-teman, nanti ini akan diedarkan. Kita mulai dari ketua DKM. Diambil instruksinya, diambil, jangan dulu dibuka. Nanti dibuka ada instruksinya, dibuka ininya, nanti dilihat ada nomornya atau tidak. Seperti itu. Karena ini lebih dari dua jumlah kado. Kita langsung mulai saja karena habis ini kita mau shopping. Tapi nanti nomornya kalau sama nomor, iya, nomor sesuai dengan nomor kita akan tukar. Ingetin. Oke, nomor sesuai dengan absen. Oke, kita mulai dari Pak Amir. Baik. Satu ya, dua. Bismillahnya tiga kali, Pak. Ini nomor berapa saya? Nomornya nomor berapa? 6. Aku nomor berapa? Saya. Iya, boleh. Ih, Angel. Yang paling muda dan terakhir. Gimana, Pak? Yang paling muda. Iya. Sekarang kita beredar aja ya. Habis Pak Anwar siapa? Yang belum. Jangan sedih, Pak Arif ya. Pak Arif, gak usah sedih, Pak Arif. Yang bikin nomor sendiri, Pak.
Eh, topi mana topi lo? Oh iya, topi mana tadi? Ini di pas ini. Mana? Dibungkus ya? Dikasih kayaknya. Oh, dikasih ya. Eh, topinya? Oh, diupetin topinya. Eh, Pak Pangki. Udah. Bu Ica, Bu Mahda, Pak Sukri. Udah, wah bener abisnya. Oke ya. Ini masih lebih. Tapi bukan buat Anda. Mari kita lihat. Sudah semua pegang, coba diunjuk begini biar kita tahu teman-teman pegang semua. Ambil kertas kemana ya. Mana hitungan ketiga? Aku udah dibuka aja. Buka teman-teman, pada hitungan ketiga, kita buka. Satu, dua, tiga. Yes, siapa nih? Jokowi. Satu nomor lagi. Asik. Coba lagi. Jadi coba lagi. Wah, ribet. Hadiah Cigi begini. Berarti saya dapat nomor khusus nih, Bu. Iya, coba lagi. 9. Mas siapa? Nomor 5 siapa? Mas siapa? Eh, ini apa lagi nih? Coba sekali lagi. Resen nih. Resen Pak Arif nih. Dipegang, dari dulu ya Pak Anwar. Nomor 1 saya sendal dari Cibuya. Nomor 3 nomor 3 selamat. Nomor 15 aku. Oke, jangan dulu dibuka, buka nanti hitungan ketiga lagi. Punya aku. Nomor 14 14 Oke, nomor 9 tas laptop. Sembilan. Nomor 7 Oh, ini iPad. Nomor 20 Ya, dapat nomor 20 Traktor. Nomor 11 Nomor 16 Saya ini nomor 16 siapa ini? Nomor 6 Tata udah punya 10 Itu 6 6 siapa 6? 6 Pasangku enggak enak nih. Nomor 21. 21. 21. Oh, itu dong. 15. Nomornya banyak. Udah. Oke, angkat di atas. Mari kita buka rame-rame. Traktor. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Traktor. Saya enggak tega bukannya nih. Ha ha ha!
Amir. Ini saya Amir. Domino. Ya, enggak bisa mainnya. Kamu yang bisa sini. Kaca kacai. Anda mau lihat ada kaca aja. Keren. Oh, karakternya hijau. Itu roh tabut ya? Biar rajin jualan aja deh. Aku sama Bu Reni doang.